Pasti orang berpendapat kurang baik sama kalian karena ada sebab dan akibat. Karena saya pun melihat sendiri, memang kenyataannya kan gak mungkin, walaupun editan yang seperti memeluk dari belakang, mencium, itu gak ada ya dilakukan anak yang sudah sebesar itu kepada ibunya dengan tidak sewajarnya. Hola netizen yang tercinta. Sarwenda melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah pihak di media sosial yang menuduh dirinya memiliki hubungan khusus dengan sang anak angkat Veteran Peto atau Onyo. Somasi itu disampaikan Sarwenda lewat kuasa hukumnya Abraham Simon kepada pemilik 5 akun TikTok. Kelima pemilik akun itu dinilai telah menyebarkan informasi yang merusak nama baik Sarwenda. Abraham Simon kemudian merinci kelima akun TikTok yang mendapat somasi. Kelima akun itu yakni @andai05065, @_aya04, @kobil, @full.check.bio, dan @j2_hps. Sarwenda meminta pemilik akun itu meminta maaf dalam waktu 3x24 jam sejak somasi itu dilayangkan. Mereka juga diminta menghapus tulisan, foto, atau video yang berisi fitnah dan tuduhan tersebut. Pihak Sarwenda mengancam akan membawa kasus itu ke ranah hukum jika pihak-pihak terkait tidak memenuhi permintaan sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Sarwenda resmi layangkan somasi untuk 5 akun TikTok yang memfitnahnya. Wah, bun, kalau akun TikTok aja kagak kan? Karena kelima akun TikTok ini sudah memfitnah Sarwenda dan juga Veteran Peto Putra Onsu. Belakangan rame banget tuh postingan video Sarwenda dan Veteran Peto yang menyudutkan. Parahnya lagi, netizen menyebut Onyo ini bakal menggantikan Ruben Onsu. Sarwenda diwakili oleh kuasa hukumnya menyebut nih, 5 akun TikTok yang disomasi. Jadi kelima akun TikTok ini memang harus menyampaikan permintaan maaf dalam waktu 3x24 jam. Dan mereka juga harus menghapus tulisan atau gambar, foto, atau video yang berisi tuduhan dan fitnahan yang menyerang kehormatan dan merusak harga diri Sarwenda dan juga Veteran Peto. Soalnya akibat dari fitnahan ini, psikis anak-anaknya terganggu. Sampai-sampai ketiga anak Sarwenda ini punya psikolog anak. Bayang gak sih kalau lu pada jadi Sarwenda, bakal kuat kagak lu? Soalnya tuduhan-tuduhan ini tuh sudah berlangsung selama 2 tahun. Apalagi dia difitnah, ada main sama Veteran Peto. Banyak yang bilang kalau perlakuan Sarwenda kepada Veteran Peto ini beda ya dari perlakuan dia ke Tania dan juga Talia. Padahal mah sama aja. Sarwenda tuh udah belajar berusaha menjadi ibu yang tidak membeda-bedakan perlakuan kepada anak-anaknya. Rumah tangga Sarwenda sama Ruben Onsu sebenarnya kan lagi kagak baik-baik aja ya. Udah pisah rumah 2 bulan. Ya kata Ruben Onsu juga dia tahu tuh cara menyelesaikan masalahnya sendiri dengan caranya dia. Ya kalau misalnya kemarin-kemarin Sarwenda komplain Ruben Onsu sibuk, ya jelas sibuk, namanya juga kepala rumah tangga. Beban yang ditanggung kan banyak banget. Selain buat keluarga, buat karyawan-karyawannya juga kan. Belum lagi bisnisnya, belum lagi kesehatannya. Kita doain aja yang baik-baik buat rumah tangga mereka. Lu pada tahu kagak sama siapaan? Soto dimakan pakai nasi. Dimana Sarwenda itu tidak terima dengan komenan, sebuah komen dari akun cancer ini yang bagi dia itu membuat mental anaknya down ya, membuat mental anaknya down, si Onyo ya. Jadi membahas tentang komen ini, membahas tentang hubungan dia dengan si Onyo ya, anaknya dia itu. Nah, jadi dia bilang ke akun tersebut untuk segera minta maaf, akun cancer tersebut ya. Jadi begini teman-teman, dalam pandangan saya, ini saya bicara secara netral ya, secara objektif. Begini, akun cancer tersebut itu kan komen membahas Sarwenda dengan anaknya si Onyo tersebut ya. Dan kalau kita mau jujur, itu sebelum akun cancer itu komen, itu sudah banyak komen-komen sebelumnya ya, baik dari tahun lalu maupun tahun sebelumnya ya, banyak komen sejenis itu. Itu fakta ya, enggak fakta? Baik komen seperti itu di Facebook, komen seperti itu di YouTube, komen seperti itu di Instagram, komen seperti itu di TikTok, banyak komen yang membahas kedekatan Sarwenda dengan
Onyo. Banyak, itu fakta. Kalian juga pasti banyak melihat itu, sering melihat itu kan. Kalau scroll-scroll, sering kalian melihat itu, komen-komen seperti itu. Ya kan, mungkin kalau di jumlah ribuan ada komen seperti itu dari berbagai macam platform, baik Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Banyak komen sejenis itu. Pertanyaan saya, kenapa sebelum-sebelumnya itu tidak ada yang dilaporkan, dibiarkan, ya? Yang kedua, kenapa harus yang akun cancer ini yang pas dilaporkan? Ada ribuan orang komen, baik pakai akun asli maupun akun palsu. Banyak orang komen dari tahun lalu juga tentang hubungan Sarwendah dengan Onyo. Banyak yang komen, tapi kenapa pas sekarang akun cancer ini nasibnya sial, ini yang dilaporkan? Apa nggak down itu mentalnya si akun cancer itu? Ya, jadi maksud saya ini harus objektif gitu loh. Ada banyak yang seperti itu. Oke lah kalau mau membuat contoh satu, tapi kalau dibuat contoh yang diambil satu orang saja akun cancer itu, nanti takutnya kalau dia apalagi wanita misalnya, dia down, depresi juga. Ada ribuan orang yang komen sejenis itu, ngapain dia yang diambil, kan gitu. Jadi bagi saya ini agak kurang bijak gitu loh. Mungkin maksudnya mau ngasih contoh satu, ya. Jadi saya ini bicara netral ya, bicara sesuai fakta di lapangan. Itu aja, terima kasih. Somasi, akhirnya keluar juga kata somasi buat para netizen Indonesia yang sudah menghujat atau membuli si ibu angkat dan anak angkat ini ya. Begitu tragis kisahnya. Guys, ini pendapat bunda ya. Sorry nih ibu angkat dan anak angkat. Saya pun pribadi punya anak angkat. Oke, gitu loh. Pasti orang berpendapat kurang baik sama kalian karena ada sebab dan akibat. Ya, karena saya pun melihat sendiri gitu ya, dari walaupun itu potongan atau editan ya, memang kenyataannya kan nggak mungkin, walaupun editan yang seperti memeluk dari belakang, mencium, itu nggak ada ya dilakukan anak yang sudah sebesar itu kepada ibunya dengan tidak sewajarnya. Itu menurut saya gitu loh ya, itu udah berlebihan banget gitu. Jadi saya pun punya anak angkat. Berat ini saya ceritanya sebetulnya ya, karena sampai sekarang pun anak saya belum tahu kalau dia itu anak angkat saya. Ya, kebetulan sekarang udah beranjak dewasa ya, gitu. Sewaktu kecil saya bebaskan dengan bapaknya ya, bapak angkat kan gitu, suami saya. Tidur, dikelonin, ya pokoknya dekat lah, layaknya anak kandung umumnya seperti itu. Tapi begitu mulai beranjak dewasa ya, kita tidak memikirkan dia itu anak angkat atau dengan bapak angkatnya, tidak. Tapi di sini kita memikirkan ini seorang lelaki dewasa, bapak angkatnya, dan anak yang mulai beranjak dewasa si anak angkatnya perempuan. Kan bedanya kalau Anda kan lelaki, kita perempuan. Begitu. Saya berpikir biar bagaimanapun ini tidak ada hubungan darah, ya kan? Asalnya orang lain lah gitu. Ada hubungan karena kita diadopsi. Oke. Jadi saya berpikiran ya lebih baik mencegah daripada sudah terlanjur bahaya. Karena apa? Sebaik-baiknya manusia ya, ada iblis di atas sana ya, yang selalu menghasut dan menggoda manusia untuk berbuat hal-hal yang di luar nalar sebagai manusia. Paham? Jadi itu kita cegah. Maksudnya mungkin ya, kita yang sayang sama kalian, sama ibu dan anak angkat ini, sebetulnya mereka ini netizen-netizen ini kasihan loh ya. Jangan sampai terjadi suatu hal yang buruk kepada kalian. Kaliannya aja tidak pernah merasa orang lain tuh sayang sama kalian, tapi merasa tuh dihujat, dibully. Sebaiknya introspeksi diri lah ya. Kenapa kok netizen Indonesia pada sedemikian rupa kepada kalian berdua? Kan begitu. Jadi alangkah baiknya untuk kedepannya kurang-kuranginlah ya dalam bersikap seperti yang kemarin-kemarin. Kalau ini kan semakin kesana, makin kesini, makin kesono Anda berdua ini. Kan begitu dong guys ya. Jadi kenapa orang yang dia kan baik, kenapa kok bisa membunuh orang? Ya itulah ya, karena terkadang di luar kesadaran manusia bisa melakukan apapun. Demikian pun terhadap kalian berdua ya, sepasang lawan jenis yang sudah satu beranjak dewasa, yang satu juga kasarnya masih ya belum tua-tua banget, masih punya rasa birahi tinggi dan lain sebagainya kan di saat-saat tertentu.
bullshit aja lah kalau tidak ada rasa sarseran di saat dicium atau dipeluk dan lain sebagainya, ya gitu. Jadi hal seperti itu sebetulnya yang kita mau cegah gitu kan, jangan sampai sesuatu terjadi ya. Seperti itu, buktinya ya ini, sorry ya, anak Anda aja kan protes itu yang kecil waktu di TV stasiun mana tuh. Iya, baiknya tuh si kakak, kasarnya kan begitu, kalau makan jangan disuapin, udah besar, makan sendiri. Ah, itu anak Anda sendiri loh yang komplain. Anak Anda aja komplain, ya gitu loh. Apalagi orang lain, ya kan? Itu anak kecil, apalagi kita yang sudah tua bangka. Ya memang layaknya anak sebesar itu yang ngapain lu suapin. Emang dia tangannya nggak ada, nggak punya tangan. Tangannya lumpuh, baru lu suapin. Ya kan? Gitu loh. Jadi mendidik anak tuh, sorry, saya juga bukan orang yang ahli-ahli banget mendidik anak. Tapi dalam arti kata, mendidik anak jangan terlalu berlebihan. Ya, timbulnya norak gitu. Norak, ngerti nggak sih? Begitu ya guys. Jadi bunda pun punya anak angkat, tapi begitu beranjak dewasa, apalagi waktu itu dari umur menginjak SMP, saya sudah membatasi, dipeluk, dicium, disayang yang terlalu berlebihan sama suami saya. Bukan saya cemburu atau misalkan takut bagaimana-mana, justru saya takut memang. Takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan sebagai manusia yang punya batas, di luar... sebagai manusia bisa rasa hilap, punya hilap. Nah, seperti itu yang saya cegah gitu. Jadi ya, alhamdulillah tidak ada orang yang berpikiran buruk seperti Anda dan anak Anda. Begitu ibu angkat dan anak angkat. Bye. Comment guys.